janda muda umur 24 tahun ya, yang harus tadi memperjuangkan anak ada dua ya Neng ya, ada dua. Dan yang ada dua-duanya cewek cowok. Cewek cowok, yang pertama cewek. Yang pertama cewek. Yang kedua cowok. Yang kedua cowok. Nah, cewek udah sekolah. Kelas kelas 1. Kelas 1 SD. SD. Nah, yang kedua? Yang kedua baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Anggun, iya. Coba lihat ke kamera. Neng Anggun ini luar biasa amat sih Neng. Biasanya kenapa? Akan baru kenal nih sama Neng gitu kan. Tapi sekilas aku melihat Neng ini tidak terlihat apa ya, sedih, tidak terlihat galau ataupun kayak seperti memikirkan apa yang sudah terjadi gitu. Iya, tuh. Ya, emang harusnya gitu sih. Jadi prinsip aku tuh yang udah mah udah aja. Jadi jalanin aja ke depan. Buat yang ke depannya gimana, apalagi ada anak-anak aku yang selalu nyemangatin aku. Karena yang setahu A, banyak di luaran sana yang mungkin jodohnya tidak panjang ya. Iya. Banyak yang mereka banyak yang mengeluh, terus banyak yang bisa dibilang depresi tidak sih ya. Mungkin banyak yang pokoknya kan ada tuh yang sampai anaknya juga di kekeras ya. Ya kan, ada yang di lah, pokoknya ke anak lah intinya. Lebih ke mikir gimana nih nanti anak nih, ngegedein anak kan nggak gampang juga kan ya, apalagi harus berpendidikan, maksudnya ya sekolah gitu, jangan kayak aku nggak sekolah gitu. Jadi aku nggak mau ngerasain anak-anak